Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap hari oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang merayakan hari lahir minggu ini. Minggu ini kamu harus berjuang keras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Masa depanmu sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tahun ini akan menjadi tahun di mana kamu harus bekerja keras lagi dan lagi. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak Minggu tanggal 28 April tahun 2019. Ayo cek peruntunganmu. Hari Minggu besok adalah hari keberuntunganmu. Atau mungkin sesuatu yang kamu harapkan akan terjadi tiba-tiba batal dan buat harimu. Biru, cari tahu peruntunganmu besok, dan siapkan dirimu. Pakar astrologi memprediksi ramalan zodiak Minggu, tanggal 28 April tahun 2019. Beberapa zodiak akan merasa emosional hari ini. Bagaimana dengan zodiakmu? Berikut ramalan lengkap 12 zodiak untuk Minggu, tanggal 28 April tahun 2019, dikutip Zodiac ID dari Dharma Sensei. 2. Aries. Hari ini kamu mungkin akan merasa terjebak dalam situasi yang membuatmu bimbang. Di satu sisi, kamu ingin menyenangkan pasang. Di sisi lain kamu tak bisa meninggalkan pekerjaan di kantor dan membuat si bos marah. Tak apa-apa, sesekali kamu memang harus memutuskan sesuatu yang sulit. Ingatlah, hidup hanya memberimu apa yang bisa kamu tangani. 2. Taurus. Kamu akan banyak berbelanja hari ini. Kamu akan mendapatkan keuntungan finansial dan bisa menyenangkan keluarga. Kamu akan merasa bersyukur dan puas di akhir hari. 3. Gemini. Kamu perlu mengintegrasikan perasaan dengan pikiran yang logis. Kamu terlalu emosional hari ini. Keberuntungan akan datang padamu jika kamu bisa mengendalikan emosi. 4. Cancer. Hubunganmu dengan pasangan mungkin akan sedikit berantakan hari ini. Namun, itu bukan karena kalian kekurang cinta untuk satu sama lain. Kalian berdua akan menjadi sangat emosional, namun cobalah untuk menyelesaikannya. 5. Leo. Kamu mengambil keputusan penting terkait dengan beberapa kemitraan hari ini. Hari progresif di tempat kerja menunggumu. Namun, kamu mungkin menghadapi beberapa kendala keuangan. Stres karena terlalu banyak bekerja bisa membuatmu lelah. 6. Virgo. Belajarlah mengendalikan emosimu, dan berpikirlah dengan kepala dingin. Keberuntungan akan mendatangimu pada malam hari. 7. Libra. Kamu akan mendapatkan ketenaran di bidang penyiaran dan di dunia seni. Ini adalah malam di mana kamu harus membuat pilihan dan keputusan mengenai studi yang lebih tinggi. Keberuntungan akan bersamamu. 8. Scorpio. Hari ini kamu akan mengalami berbagai suka dan duka di tempat kerja. Kamu mungkin akan berakhir bertengkar dengan rekan-rekanmu. Bersantailah di malam hari selepas kerja, ditemani orang tercinta. 9. Sagittarius. Kreativitas akan memancar dari dirimu hari ini. Kamu mungkin akan mengambil tantangan baru di kemudian hari. Tempat kerja dapat menawarkan keuntungan dalam hal keuangan. Tapi, jangan abaikan kesehatanmu. 10. Capricorn. Hari ini adalah hari yang melelahkan karena kamu sangat aktif. Daftar panjang kegiatanmu akan membuatmu sibuk sepanjang hari. Karirmu akan terus meningkat. 11. Aquarius. Kamu tidak bisa mentolerir ketimpangan dan diskriminasi. Hal itu dapat menyebabkan kehebohan. Di tempat kerja, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. 12.
Pisces, kamu mungkin akan sedikit bermasalah dengan keluarga di pagi hari. Di tempat kerja kamu akan memiliki banyak masalah. Namun, jangan cepat menyerah. Sekian, prediksi terkini hari Minggu untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bel lonceng di pojok kanan bawah dan bantu juga follow Twitter saluran. Ini di @zodiakviral. Sekian dan terima kasih. Bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo.